Kita harus sambil selamatkan nyawa kalau kali ini kalung punggung 15 yang sama dibalikan kalung salah pengertian tarik ke belakang punggung 19 kali ini. Apa nara bener? Kalung kali ini mendapatkan penerus kurang cermat dari cang di sana. Punggung 4 kali ini posisi kulit pun taruh di sejenak akan lagi maksudnya kalung. Kalung! Kalung selamat dengan saya. Kalung! Crossing langsung tutup kalung. Gagal berisahan belakang dari Celu yang mampu menahan serangan dari Sangga Putra Putra Ketik. Lebar ke sisi kiri, punggung mampu asis di puntar. Empat silang, naik salah satu main dari Sangga Putra. Armental, tendangan bro. Arman kali ini, Asif Arman. Posisi di puntar, umpan terobosan ke depan. Nanti bayang di tujuh, lebar ke kiri seluruh peminat. Dibuatnya Luki punggung 14 kali ini. Asis di puntar, Putra Ketik Sintrat berputar-putar. Pendek saja, Andi Bayo. Tembakan dari yang kecang-kecang mundur. 1-2-3 ke belakang. Lihat kawan, lihat kawan. Kalung langsung ke perut kawan. Masih kecang saudara pemirsa. Dikejar oleh punggung 4 dari Sangga Putra. Masih ada res Sangga Putra. Kuasai sekulit puntar kotak ketik sejenak. Nanti yang mampu melewati salah satu pemain dari seluruh sudut putar. Sehingga gagal kali ini. Karena apa mulai keo makanan. Hampir saja. Masih ada res ini. Kuasai sekulit puntar. Tarik ke belakang. Berkuit dengan sempurna 19. Wicket berkali ini gagal. Kurang cermat kali ini mampu dicuri oleh barisan belakang dari Seliu ke depan. Gagal sana pemirsa. Mampu melewati wicket cangkung dari Sangga Putra kembali. Arman, kalah Arman. Kurang cermat Arman 7 soal Ijang. Masih Ijang sang pencetak gol. Gagal. Masuk Rio. Lima maksud kami. Ambil ancang-ancang seorang kalung. Yang kawan kalung. Lakukan sudah. Langsung kebelut gol. Dari situ senyum belikan kemandu. Lakukan sudah Irfan. Langsung menurut kawan dan tenang saja seorang Karmanizo. Saudara pendengar, bukan sebuah ancaman tentunya. Aku sisi kiri yaitu Mayu sang kapten. Posisi benar terobosan dari depan seorang Ijang. Maksudnya kamu tidak mampu melewati back sentral dari United tentunya. Dan gagal serangan diterapkan oleh Hanare Putra Sangga kali ini. Ijang masih Ijang tarik ke belakang kembali. Adi Mayu, Adi Mayu. Apa yang terjadi dan handsball saudara pendengar. Kita nantikan di sana setelah menunggu rekannya yaitu Adi Mayu bersama Louis Kever. Sama Ijang, masih Ijang. Inilah dia. Kalung, lakukan sudah langsung menurut kawan dan tenang saja saudara pendengar. Seorang Bayu menjinakkan si kulit putar dan apa yang terjadi? Oh, offset saudara pendengar. Set. Salah satu pemain dari Sangga Putra lebih dahulu dalam posisi offset melahirkan tangan kawang Bayu. Lakukan sudah ke depan. Gagal kembali mampu dikuasai oleh Hanare Silu dan mampu dicuri kembali saudara pendengar. Hanare Silu terobosan ke depan. Luik Kever kali ini yang dituju. Masih Luik Kever. Apa yang terjadi? Luik Kever ada Ijang di sana membantu. Sayang kurang cermat Ijang. Oh, kali ini Ijang. Lajunya seorang Ijang tadi salah satu pemain dari Celiu sehingga tidak diperbolehkan oleh sang pengagil. Terakhirkan tangan bebas. Ruang yang cukup manis kembali didapatkan oleh Hanari Sangga Putra sebagai mengambil mencari si Gunor. Di sana seorang Dwi atau Kang Payung. Kita nantikan Dwi kali ini. Pemain tandang serang yang cukup tangkis Sangga Putra dunia. Datangkan langsung dari luar pulau. Inilahnya seorang Dwi. Lakukan sudah. Hari ke belakang. Lakukan lagi dengan Sudi. Yeah.
Aldi Bayang itu dihentikan. Robot sadar masih mampu dikuasai lari-lari. Barisan belakang dari Selyu. Oh, masih menguasai sulit putar. Mau ke depan, supaya yang dituju. Mampu dicuri oleh Hadari. Sama putra kalung kali ini. Masih kalung sendiri yang kalung. Duel dengan kalian. Dari Selyu, Adi Bayu kali ini hilang, yang itu masih apa yang terjadi? Seru-seru kelar.